Halo temanku semua, kembali lagi dengan Potret Kehidupan Desa. Hari ini saya bersama warga sedang melaksanakan gotong royong guyub rukun kerja bakti di pemakaman Desa Sumurgung, Kecamatan Mentong, Kabupaten Tuban. Kerja bakti ini menandakan bahwa kita masih bisa rukun bersama warga sekitar dan menandakan bahwa hidup di desa itu sangat kekeluargaan, karena gotong royong masih ada dan sangat nikmat sekali bisa gotong royong bersama warga ini, salah silaturahmi. Ya pokoknya yang hidup di desa pasti paham lah. Apakah di kota juga masih ada seperti ini? Oke temanku, simak terus di Potret Kehidupan Desa, perjalanan kami bersama warga Sumurgung, Kecamatan Mentong, Kabupaten Tuban. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bapak Pak Inggi yang sangat muda sekecamatan Mentong yang bernama Bapak Zikin. Ini temanku semuanya, dia baru saja terpilih ini. Oke temanku, ikuti terus kegiatan di pagi hari kerja bakti gotong royong ini bersama penduduk Sumurgung. Ini Bapak Sud, dia sangat ahli sekali dalam memotong rumput, dan itu ada warga sekitar rumah saya bersama Kak Mat juga ini. Oke, saya ikut membersihkan dulu. Mulai apa Pak? Mulai apa? Ternyata Bapak ini sedang melihat-lihat nama ya temanku, mungkin keluarganya. Thank you.
ngalorone keset dawa to ora ya to watese kae gudi kae wis salore iso salore beran terai. Dan seperti inilah kegiatan kami di kerja bakti hari ini di pemakaman Desa Sumur Gung, Kecamatan Montong,
Oke temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton Potret Kehidupan Desa.